juga lagi rekam sih. Ngapain mau rekam mandi? Gak apa-apa. Yo guys, hari ini bareng sama gua. Kali ini kita lagi di WS. Kebetulan hari ini kita mau coba makan di mana? Serap ya? Gak tau, coba aja kali ya. Oke. Oke, bye. Lis, mau kemana kita hari ini? Kita mau makan ramen. Di mana? Di mana sih tempatnya? Di Citos. Iya, nama tempatnya. Verokia. Verokia. Jadi stay tune guys. Terus pas mereka koreografinya kan kayak gini. Jadi jalan kita ke sana. Mana Lis? Lis mau mana sih? Lili udah di sana. Iya. Mana kita? Oh. Kenapa sih depan kamera gue selalu begini gue buka? Iya nggak tahu, lu kebiasaan. Kita hari ini mau makan ramen guys. Di? Ramen yang viral di Cilandak Town Square. Seviral. Namanya Seirokia. Seviral apa sih emang? Viral banget, parah sih. Ada namanya ramennya ramen ekstrim. Kita lihat aja ya. Seirokia, kalau nggak salah Seirokia punya udah masuk video belum sih videonya Pablo from Tokyo kalau nggak salah. Kalau misalkan belum nanti kita kasih di bawah. Ya. Kalau nanti cek aja di bawah. Ini lagi kita lagi nyoba cabangnya yang ada di Cilandak Town Square, katanya sih yang paling baru. Katanya, cuman kita mau ngecek se-otentik apa nggak sih sama Seirokia asli yang di Jepang sana. Ya doain aja ntar kalau misalkan rezeki gua sama yang megang kamera bisa nyobain Seirokia asli di sono. Kami di sana lah ya makanya. Ya kalau dari tempatnya sih lumayan ini lah ya. Soalnya ada meja untuk khusus sendiri tuh kalau mau lihat. Ya lumayan sama sih sebetulnya. Cuman karena emang di mall di Indonesia ya nggak bakal. Susunannya nggak bakal otentik yang di sana, cuma nih kita lihat aja rasanya sama. Nah kan itu yang jadi poinnya. Nah kalau kali ini kita makan ramen tidak budget, besok ada video kita makan ramen budget. Barusan dapat rekomendasi dari Facebook temanku.
dengan apa tadi, spicy medium. Lo juga ya, terus bisa mesennya apa sih, sorry, paitan soyu. Soyu gua no ya, itu kita tungguin aja tuh si pesan Max spicy, nggak tahu jadi Max spicy ya, Max spicy ya, spicy Max. Nih gue pakai tambahan mie karena gue gak cukup satu mangkuk. Nanti kita lihat dulu rasanya kayak gimana. Gue nungguin yang punya dia dulu. Eh, tabatnya nanti punya gue diambil. Makan bareng-bareng lah ya. Yo. Quick review aja deh, karena kita udah tutup nih. Ini berapa per berapa kali? 8 lah. 8 per 10 ya, oke. Bisa berapa? Porsinya sesuai. Pas ya? Price. Karena lu 2. Ya iya, maksudnya dengan harganya. Ya, worth lah. Price to performance, aja price to performance. Enggak juga sih. Si paling price to performance, enggak. Ya, ya buat hedon oke lah. Berapa? 8,5 per 10. Oke, why? Ini soy ya? Soy ya? Keluarnya enak banget, paling keluarnya sumpah. You must try, guys. Gila. Si paling max? Si paling max? Kayaknya 7,5 sih. Kenapa? Karena gak sesuai ekspektasi gue pedesnya. Berarti lo kalah, lo pesennya medium harusnya. Nah terus lo bandingin sama apa tadi? Ayam penyet. Gila. Udah merah. Ya. Untuk sirupnya cabang Indonesia, mantep sih. Porsinya pas banget, pedesnya juga, walaupun medium juga terasa. Mungkin pendapat gue aja kali ya, pendapat gue appetizer-nya ya SNG lah. Kalau istilahnya SNG. Standar nasional Jepang. Ya nanti paling tungguin aja kita, paling besok punya bayang budget. Ya, selamat.